Dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-73 pada 17 Agustus mendatang, pasangan musisi Endah and Reza akan ikut berpartisipasi dalam sebuah acara musik bertajuk Festival Musik Rumah, di mana keduanya tidak akan tampil menyanyi namun menjadi salah satu dari 34 tuan rumah yang ada. Ini adalah tahun pertama ya, yeah. Kami diajak berpartisipasi oleh Adoy dan Bonita selaku mereka adalah penggagas Festival Musik Rumah ini. Yeah. Jadi keterlibatan kami sejauh ini adalah menjadi tuan rumah, yeah. Di mana Earhouse menjadi venue, yeah. Salah satu venue di mana terjadi penyelenggaraan Festival Musik Rumah tanggal 17 sampai 19 Agustus. Yeah. Total ada 5 penampil yang akan hadir setiap harinya dari tanggal 17 sampai 19. Yeah. Dan kami akan menjadi fasilitator ya. Iya, ya, kebetulan kami punya coffee shop di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, namanya Earhouse. Ya. Itu kami menjadi salah satu tuan rumah istilahnya, ya. Kalau Mas Adoy sebagai penggagas tadi. Lalu, apa yang membuat pasangan musisi ini begitu tertarik untuk ikut terlibat dalam Festival Musik Rumah? Jadi ketika Adoy dan Bonita ini memiliki misi-visi yang buat kami cukup mulia, dan musik adalah salah satu alat yang salah satu media yang sangat efektif untuk bisa membuat kita bahagia, yeah. Untuk membuat kita bersatu, untuk membuat kita semakin memahami esensi-esensi seperti kekayaan, keberagaman, kebinekaan yang ada dalam negara ini. Jadinya kami ikut dengan sukacita gitu, yeah. Untuk terlibat dalam Festival Musik Rumah ini.